satu lagi yang akan cuba terbalik ke bahagian atas. Tapi sekarang ini bom yang baik pada Bravo. Satu kill akan terus diambil. Hanya mereka tidak akan. Oi, Bingo. Alamak. Terus tiga hilang mak. Oi, nah. Oh, hilang begitu saja. Satu benda yang tidak diingini oleh pasukan Dingo MPX di mana Iron Bro last player dan rata. Dingo sekali lagi. Malang sangat-sangat malang untuk mereka pada waktu ini. Satu corak permainan yang lain. Ya, ke rotate sangat-sangat awal. Tapi kena tangkap. Ya, malang. Awal tadi mungkin mendatangkan confidence kepada mereka apabila menjatuhkan Kim. Tetapi berjumpa dengan tim Wales, mereka pun satu tim yang bermain seperti tiada hari esok. Yeah. Tapi Wales akan kekurangan satu player lah daripada trade bersama dengan Dingoz, tapi mereka akan dapat empat daripada pertarungan tersebut. Tapi Dingoz dua kill sahaja, tak ada markah daripada ranking points. Dan kita sudah ada, ini beberapa game Sanhok yang jarang berlaku di mana kerataan awal berlaku dengan begitu cepat. Sebab kita nampak circle meliputi sebenarnya kebanyakan kawasan mereka. Soalnya kita nampak pergaduran kalau Dingo sambil adalah bersama dengan Resurgent saja masa mereka nak rotate ke arah bukit-bukit belah bootcamp. Tapi kali ini mereka macam nak rotate terlalu awal ke persimpangan jalan. Mereka memang suka pegang kawasan tersebut. Tetapi pergerakan satu player akan di knockdown untuk Yudu. Tapi revival akan terus dilakukan. Mereka berada di kawasan high ground. Jauh sebenarnya tembakan daripada Bud ke arah Bravo sebenarnya. Tim-tim Malaysia, player-player Malaysia ni, satu advantage yang saya rasa memang kita ada sekarang ini adalah ketepatan tembakan jarak jauh. Betul. Saya boleh setuju dengan benda itu. Kita dah ada tadi 399 meter. Di mana dekat PMPL ID, 300 meter tu jarang sangat kita nak tengok. Ini kita dah ada 400 meter. 300 meter belum cakap rekod tak ada orang lah. Ya. The thing is, dia bukan pasal kita pegang rekod ke tak. It's about betapa comfortable-nya player kita. Untuk pick dan tembak jarak jauh itu dah rasa kita boleh knock orang. Dan confident tu yang benarkan mereka ni jauh ni. Slumber. Kalau kita tengok daripada bilangan kotak dekat situ, memang 300 meter dekat sini. Untuk jarak antara Bud dan juga Bravo di situ. Tapi Putra of course akan selamatkan Bravo terlebih dahulu. Pada ketika ini berlaku pemisahan di antara pasukan AC dan EVOS setelah mereka kehilangan Sniperman tadi. Tapi Homeboys mereka meletakkan satu orang di pulau besar dan tiga orang di pulau kecil. Satu strategi yang menarik tetapi nampak gayanya J8 kali ini akan membuat apa benda yang dilakukan oleh BTR. Yep. Iaitu mereka akan pasti digunakan untuk perempuan lelaki. Tapi kat sini, wow, Batman tengah marah dekat situ. Dia dapat satu knockdown. Cuba membunuh Anti-Circle secara langsung tapi pintu dibuka, pintu ditutup. Anti-Circle berjaya masuk ke kawasan selamat. Dan ini mungkin circle-circle akhir juga. Kalau betul, apa benda yang mereka lakukan itu memang perkara yang tepat. Iaitu ambil risiko, terus rushin. Cara permain PLM yang sekarang ini nombor 2 dalam Liga Thailand. Oh ya, tapi pada waktu sama, Apple Wanted tidak akan membenarkan RSG berduduk dengan relax. Kerana memang circle pergi ke arah J8 dan juga pasukan AC. Mereka memilih tempat yang tepat. Dan pada ketika ini, banyak pasukan yang kena, kalau kita lihat kan, pasukan DAV sukar sikit untuk masuk. JPNC paling sukar bersama dengan pasukan SMG. Oh, bergelutlah mereka sekarang ini nak masuk berimpit-impit. Kelam sekali yang seterusnya, lagi-lagi ada 55 orang pemain yang masih lagi berdiri. Yudu Gang sedang cuba untuk melakukan satu gerakan mereka untuk masuk dalam circle terlebih dahulu. Jade masih lagi di dalam bootcamp kita tapi Trixmity akan berjaya terapakan kacang susu Yudu Gang. Dua kenderaan dibawa, selamba masuk terus ke dalam bootcamp. Dia memang sangat comfortable dengan kawasan bootcamp juga. Cuma kali ini rotation dia lain daripada yang lain. Selalunya dia bergerak daripada kawasan rumah L ke arah bootcamp, mulai kawasan tebing. Kali ini tidak, dia naik ke atas belah kawasan bukit pulau besar terlebih dahulu. Tapi jumper pada waktu yang sama akan dapatkan DFV dan juga Team Secret di map Sandhawk memang tak dapat dipisahkan. Sentiasa bersama. Ya, tapi di bahagian atas memang DAV kena melalui Team Secret tak kira macam mana pun, melainkan mereka terjun masuk ke dalam air. Tetapi itu merupakan risiko yang lebih tinggi dan lebih mudah untuk dihukum oleh banyak-banyak pasukan. Jadi mereka kena mengambil atau cara yang lain bagi pergi ke dalam. Tapi kita akan mendapatkan Dr. TA. Pada ketika ini, circle yang semakin merapat kepada bootcamp akan menyebabkan pressure dan juga mungkin beberapa pasukan akan mengatakan inilah waktunya untuk kita barbar. Cantik granat tangan yang dibaling kat situ. QB akan keluar, maka dia tidak mungkin akan terbunuh kat situ. Rakan-rakan yang lain sudah pun on the way sekarang untuk membantu. Tapi Geek Fam ada masa ataupun tidak untuk berenang. Nampaknya mereka akan masuk sebab kawasan tebing tidak dijaga oleh sesiapa. Pada waktu ini peluang baik untuk Geek Fam. Mereka tahu mereka suka main kawasan air dan mereka ada peluang yang besar jika mereka lakukan perkara ini.
Victoria dari melepaskan home boss. Mereka akan cuba untuk melakukan satu rusuhan kemakan harapan daripada R2K sebenarnya pasukan yang akan ditemui oleh pasukan mereka. Satu perlawanan awal akan berlaku terlebih dahulu mungkin, tapi kali ini home boss sebenarnya mereka sedang disekat lawan masuk mereka oleh pasukan R2K. RSG akan berikan harapan. Circle sedang berada di kedudukan RSG. Dan kalau kita dapat lihatkan ketika ini, Laksi akan cuba untuk bertemu pula dengan tim Secret di mana Jumpen sedang berikan kanan. Bom tangan yang kelihatannya akan memberikan satu kejatuhan tapi tidak lagi. Di mana Haikul pula akan dijatuh oleh si Predo. Tim Secret akan melawan dengan E-Boss BIB terlebih dahulu. Ya, betul tu. Tapi malang sekali untuk pasukan RSG. Mereka telah kehilangan Voki dan malang sungguh untuk Voki kerana circle seterusnya di rambut camp di mana dia dilahirkan di sana. Akan tapi di sini kita akan melihatkan SMG yang juga cuba masuk ke rambut camp. Mereka telah kehilangan Trick Sniti pada waktu ini. Hainup juga dijatuhkan oleh Drax dan Bud dijatuhkan di kawasan luar mungkin oleh QBU diambil oleh Aduka. Ya, sekarang Six sekarang cuba membalik satu grenade tangan. Jenny juga konodang. Sekarang tinggal Six saja untuk tim SMG. Aishot dijatuhkan oleh DFV pada waktu yang sama. Yudu Drax dapatkan Bud secara langsung. Yudu Gang ada kawasan yang baik di kawasan bootcamp. Mereka dapatkan satu lagi knockdown dengan sini mungkin kill. Akan pergi pada siapa? Drax di knockdown. Manparang akan dapatkan satu knockdown ke atas Nuke juga pada waktu yang sama. Geek Fam pula. Yudu Gang sudah pun ada 4 kill. Perlawanan yang sangat sukar untuk tim Secret sekarang ini. Mereka ditekan dari dua arah. EVOS datang dari belakang tapi mereka juga menyatakan satu player EVOS. Begitu banyak nyawa pasukan tim Secret yang sangat-sangat kurang pada waktu ini. Tapi EVOS di dalam kesukaran untuk masuk ke dalam dan mereka kena melalui banyak-banyak pasukan pada waktu ini. Jumper maling satu bom mungkin. Dan mungkin rush in ke arah pasukan EVOS VIP. Ya, Jumper sekarang ini betul-betul berada di bagian hadapan musuh mereka di mana Laksi ditembak daripada bagian belakang. Nyawanya betul sedikit langsit saja tapi Jumper ditembak serambang daripada arah mana sebenarnya Haikul. Cuma terbakar pihak musuh mereka ke kiri ke kanan sebenarnya akan beliau dengan penggunaan AKM. Beberapa pemain masih lagi hidup. Terima kasih lepas sebagai rapat juga terapakan pihak musuh mereka. Tim Secret, satu perkara yang sangat-sangat sukar sekali. Jika Haikul menggila, dia dapat satu, dia dapat dua. Tinggal hanya UI Boy bersorakan saja sekarang ini. Dan mungkin akan lawan. Haikul berjaya untuk clash. Tapi sekarang dimakan oleh Zombie Rose sedikit. Dia mengejar. Nyawanya tak ada. Tapi dia sempat untuk masuk ke dalam dekat sini. Dia akan selamat ke gudang. Tidak. iPhone Wanted akan keluarkan dia dekat situ. Ingin nyawa satu titik di tempat ke-13. Clutch yang gila-gila. Clutch yang kau-kau malang sekali. Dia tinggal seorang saja tadi dan mati. Kalau dia tak mati, ditembak pun dia akan mati pada circle. Tetapi tim, oh lama. Apakah yang berlaku pada waktu ini? Saya sanggupkan circle akan pergi ke bukit. Rupa-rupanya pergi separuh air dan separuh lagi di daratan. Yang menariknya, tiba-tiba saja. Pasukan JPNC yang dikatakan kedudukannya paling sukar. Dia yang paling hebat sekarang ini sebab dia ada dua orang. Ataupun dua pasukan di dua tempat yang berbeza. Ya, betul tu. Tapi Geek Fam, mereka di kawasan air inilah kawasan mereka juga. Dan mereka ada pulau kecil untuk mereka pakai. Tapi iPhone dapat satu dekat situ. Dua orang player mereka sudah boleh knockdown masuk ke kawasan selamat. Zuli menunggu saja. Dia tahu dekat sini ada satu lagi orang main pingpong macam biasa dekat sini. iPhone melompat. Kali ini dia akan cuba naik ke atas atau tidak seperti semalam. Dia naik atas kereta. Dia cari target. Dia cuba menembak. Dia tak dapat. Satu di knockdown. Satu lagi masih lagi hidup. Ada kenderaan sebagai itu cover. Zuli panggil ke smoke. Api-api akan dibaling secara lembut-lembut. Grenade tangan dibaling secara lembut-lembut. Sempat atau letup atau tidak. Tahak. Zuli pergi balik harapan. Tetapi dia belum lagi akan jatuh. Zuli, dia akan naik. Dia akan cuba lompat. Dia lompat. Dia cari. Zuli berjaya. Bijak. Zali pula dah. Zali memang bijak betul tadi. Dia melompat naik bagian atas tersebut. Pemikiran 3000 IQ dilakukan oleh Zali sebentar tadi sangat-sangat hebat. Dan sangat-sangat baik sekali itu Zali dan Yudu Gang. Mereka telah menunjukkan satu kekuatan untuk pasukan mereka. Motosikal juga pakai. Kalau boleh nak naik tiga orang untuk motosikal tersebut. Tapi Somnus cuba untuk menembak daripada bagian belakang. Saya tambah. Akan berjaya terapakan Aduka terlebih dahulu. Yudu Gang telah berjaya untuk mendapatkan circle ketiga yang seterusnya. Adakah kali ini Yudu Gang akan berjaya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tetapi mereka akan dilihatkan Drax baru saja dijatuhkan sebentar tadi. Ya, mereka ada peluang sebenarnya untuk selamatkan Drax semula. Mereka ada batu-batu ini untuk guna pakai. Mereka sudah pun ada 9 kill untuk game kita kali ini. Mereka kena kawan ke kawasan tebing. Kalau mereka dapat jatuhkan Neoki, kawasan tebing ini memang milik mereka pada waktu ini. 7 tim saja berbaki. Mereka sudah pun ada 2 placement point. Nampak satu target dekat sini. Bravo. Dia tahu kedudukan satu player dekat situ. QB akan bergelak tepi sedikit. Tapi Sen juga akan mengambil satu kawasan pulau kecil dekat sini. Tapi dia nampak kaki. Bravo, nampak kaki. Ya, dia juga telahpun dibalingkan dengan satu bom. Tapi QB di bahagian bawah itu sekarang ini risiko yang tinggi. Dan berada di luar bahagian luar. Saya tak tahu apa yang cuba dilakukan di situ. Mungkin akan main healing saja. Pada ketika ini, Putra dijatuhkan. Dan sekarang ini, Yudu peluang paling tinggi sebenarnya untuk menang. Sebab yang lain semua di luar sekal. Sen, dijatuhkan oleh JPNC. Dan dia tak dapat diselamatkan oleh sesiapa. JPNC peluangnya agak baik. Tetapi mereka kena masuk ke dalam sekal yang dipegang oleh Yudu Gang. Yang ada sekal. Ya, Yudu Gang. Dia okey. Dia okey akan mula tembak mungkin. Tidak, dia akan mencacing terlebih dahulu. Dia tidak dapat
Nyawa dia betul-betul rendah tapi Yudu Gang tidak nampak dia. Naoki akan cuba mencari placement point dekat sini. J8 akan dikeluarkan tempat ke-6. Yudu Gang 10 kill 4 player sekarang ini. Tapi Bravo akhirnya knockdown. QB mikrodokan mereka tahu dia ada ke mana. Tapi mereka tidak akan push in. Mereka mau selamatkan player terlebih dahulu. Tapi JVNC akan jatuhkan Psycho. Tauge Ayam dikeluarkan tempat ke-5. 4 tim berbagi 10 player. Masih lagi ada Man Parang yang garang. Naik ke atas turun ke bawah. Naik ke atas turun ke bawah. Naoki tak mau ambil risiko dekat sini. Nyawa dia terlalu rendah. Dia tak boleh hilang dekat sini. Satu peluru akan jatuhkan dia. Dia akan mencacing terlebih dahulu. Dia tidak ada circle pada waktu ini. Tapi Man Parang seakan-akan dia nampak. Tapi dia tak nampak sebenarnya Naoki. Dia akan mula lagi untuk menangkan-rangkan kebagian harapan. Man Parang masih lagi akan melakukan satu. Fokus kebagian harapan saja di bagian belakang. Dia tak akan tengok langsung. Dan sekarang itu akan mengakibatkan sekarang Naoki mungkin akan dapatkan sekurang-kurangnya satu kill ataupun placement point saja. Nyawanya betul-betul lasit. Dan dia akan mula untuk berangkat-rangkan kebagian harapan. Zone biru akan mula untuk mengecil. Man Parang masih lagi sedang berada di bagian belakang batu. Drag sedang berada di bagian kanan. Tapi Man Parang masih lagi belum lagi mendedahkan diri beliau. Sekel sangat-sangat kecil. Sekel sangat-sangat pelik. Tapi Naoki masih lagi hidup dalam permainan kita. QB juga masih lagi permainan. SCGB mereka ada di tempat yang paling terbaik sekali. Iaitu mereka berada dalam sekel kita. Ya, tapi malang untuk Yudu Gang sebenarnya. Perjalanan mereka ke depan ini mungkin akan dikesan oleh Ainoki dan juga QB di bahagian bawah. Kalau QB nak pergi masuk ke depan, dia akan berpusing ke sini dan kemudian duduk di belakang. Pasukan Yudu Gang. Yudu Gang sebenarnya ada serangan daripada tiga alat. Wow. Mereka. Bravo, kena jatuhkan. Bapara kena sabarkan dia sekarang. Tapi mungkin kesempatan ini akan diambil oleh sabar QB atau Ainoki. Ini grenade yang paling sukar sebenarnya untuk mereka. Ainoki akan jatuh. Dikeluarkan ke sub. Grenade tak kena nampaknya dekat sini. Man Parang akan ada peluang untuk membuka Bravo sekali lagi. Wong, dia kesimpan melalui grenade tangan dalam poket. Dia rasa smoke sekarang ini. Smoke dibaling ke hadapan. Revival berjaya dilakukan. 4-3 antara JPNC dan juga tim Yudu Gang. Geek Fam masih lagi di bawah. Tapi dia akan dimakan oleh zona biru sebentar saja lagi. Dia ada first aid kit untuk kita pakai. Dia ada masa untuk dibeli. Tapi Yudu Gang, mereka terlalu busy untuk lawan ke JPNC. Ya, sekarang ini Yudu Gang sedang keempat-empat orang pemain. Tapi QB akan masuk dari bagian belakang. Itu ada Wong JP akan mula untuk dirusuh. Tapi itulah dia, QB akan terus saja. Dia terpulang ke lobby terlebih dahulu. QB akan dikeluarkan. Tinggal dua pasukan saja lagi berbagi. Tiga lawan empat. Putra mula untuk berangkat-angkat pakai darapan. Tapi Wong JP gunakan mesin kit. Dia makan daripada bagian atas. Tapi Wong JP akan dijatuhkan terlebih dahulu. Dua lawan empat. Sekarang ini satu lawan empat. Empat lawan satu. Yudu Gang dapat sekal. Akan memperoleh winner-winner chicken dinner yang pertama untuk pasukan mereka. Akhirnya mereka berjaya untuk menunjukkan perkara tersebut. Yap, dengan berapa belas kill ambil pada ketika 15 secara total memberikan mereka 30 mata untuk Yudu.